Oke guys, balik lagi bersama saya Ferry Sensun dan kita akan lanjutkan Minecraft Survival. Dan si Edric akhirnya balik. Si Artono katanya lagi pengen pergi, nanti juga balik dia bakal join kita di Minecraft lagi. Tapi gua masih tersesat. Gua tidak tahu gua di mana. Apa yang namanya? Tolong, ada zombie dapat peto. Kita lagi. Gila. Bentar. Oke, Edric, kontak dia sampai mampu. Enggak ada dia, udah hilang. Oh. Wah, sebagian dari base nih, mal. Sebagian dari XP farmingnya nih, kayaknya mas. No. Oke, kita masih mencari jalan pulang ya, guys. Ada zombie pigman, ada zombie piglin. Oke, udah guys, saya screenshot koordinat village-nya, nanti kita bakal balik ke sini. Tapi kita harus pulang dulu sekarang. Wow, si zombie bawa wheat. Akan gak ada waktu. Marah kok, sok. Oh, infansinya juga hantu nih. Oke. Okay. Oh, ini kita makin deket nih guys. Oke, okay, oke, okay, oke. Okay. Pokoknya harus 14, terus Z-nya 95. Oke. Okay. Oi, fans, oi, fans. Gua nyari aja satu fans doang. Bambang. Ah, gua kelihatan okay, torch. Oi, guys, gua balik. Mana lo? Gua di potato farm, di kandang, gak tahu ini di mana. Au, no. Villagernya kena tembak. Gak mati. Enggak, bukan gua yang mati, gua takutnya villagernya yang mati. Oh, gua kira lu bawa sama villager. Noob. Paksa ngomong lu. Oke. Come on. Zombie 15 fan. Mana. Kali. Cepet. Nanti itu ada zombie. Ya. Yeah. Oke. Okay. Drik, gua pulang. Lu mana? Gua pulang. Hai. Di, netherite. Iya. Di. Iya, netherite emang kenapa? Ya emang netherite sih. Creeper. Sumpah sih. Si Edric itu kelamaan main jadinya memprosesnya Gua sampai jam 2 nih, Drik, dapetin netherite-nya. Lu dapat diamond. Oh, sama dari mana? Kan itu dulu dari dungeon. Oh. Dan lu dapat horse dari mana? Gua travel ribuan blok ya pasti ketemu horse lah. Oh iya. Edric noob. Hai. Mapnya buat gua nih. Oke, tunggu. Gimana ya? Ini apa nih? Ini tempat apaan? Oh, villager. Nggak tahu siapa yang buat. Oh, itu tempat villager. Oke. Bukan gua yang buat, yang pasti. Tahu, Hartono itu, Hartono. Kok di lubangin? Oh, itu ya. Itu nggak ada itu ya. Lewat mana ya? Oh iya. Gua bakal puter balik dulu guys. Bye. Lari koaksinya. Puter balik. Ini kan no feeling, gak ada pake. Ya siapa yang mau pake? Siapa juga ya? Hmm.
siapa yang bawa Zombie Fight Piglin ke sini ya. Sampai tadi dia muter-muter ke sana. Kan dia bisa datang sendiri. Oh iya. Dapat 28 XP guys. Creeper di Creeper. Ya. Creeper. Oh man. Di? We back in the main. Apaan? Kok malah nyanyi? Copyright, oke okay, bye. Ya, copyright, maaf lah. Oke, gua beneran nyampe kali ini. Oke guys, gua nyampe kali ini. Drake, sini lihat perahunya. Dih, ada creeper. Mana? Nggak tahu dari apa? Mana. Kenapa? Perahunya kenapa? Ada creeper di perahunya. Lah? Yes, dia masuk ke perangkatku. Oh. Ambilin dong, pegangin. Robotnya jangan sampai kabur villager-nya. Oke. Okay. Neng, betah. Oh. Bikin pelabuhan yuk. Pelabuhan apa? Si Darren enggak tahu pelabuhan, Drik. Parah banget. Nice. Apa ya? Ya itulah. Oke. Okay. Oh lagi. I need a hoe. Your mom is a hoe. Gak tau. And Rick mom is gay. Di. Rick report. Okay. Report. Iya. Kok memang gay emaknya? Ada yang nanya gak weh? Gak ada yang nanya. Gak ada yang nanya sama lu loh. Gak ada yang nanya. Gak ada yang peduli sama lu. Nanti tunjuk dia ya. Gak peduli. Tapi mau gak tonjok si Kenneth? Gak peduli, malah tonjok komputernya. Supportnya tidak ada yang nanya. Gak ada yang nanya ya. Yoi. Nih gak ada yang nanya. Yey, kita talk dulu. Aku gay. Ada yang nanya? Enggak, ada yang nanya? Gak peduli. Kita gak nanya ya? Gede nanya. Abis itu stres, abis itu ngambek. Osos. Gak nanya. Yang mau ngomong sama lu siapa? Oh iya, ya, mau lah. Lagi ambil sheetnya. Wow. Loh? Yang suka sama lu siapa? Nih, pokoknya ambil Phantom Membrane buat perbaikin Elytra nanti. Tapi emang kita pakai Elytra? Kan nanti. Oh. Oke. Okay. Ini tempat apa? Oh iya, tempat gini aja. Ah, gua enggak lihat itu apa sih? Gua mau lihat harus bikin kontrol di mana. Pernah gua kada kenceng tiba-tiba enggak bisa buka crafting table. I'm out. Noob. Kena hack. Kena hack. Oh ya, kena hack. Bra. Kenapa? Karena gua kayaknya tadi saat itu terus gua rejoin malah gua itu hilang. Gua dari tadi jatuh dari dunia terus. Oh. Oke, coba gue lihat conduit. Tapi coba kita cari nanti Lucille ya. Tapi emang conduit buat apa ya? Coba gue ingetin dulu. Buat berak. Oh iya, buat itu.
bukan buat keluar dari game, tapi buat itu, buat nafas di dalam air. Singkat gua ya, singkat gua. Ingat your dad. Enak bau. Gak nanya. Dari game dulu. Bau kayak babi, lu gak pernah mandi 2 minggu. Nih, nanti konsekin dia ya. Gak punya kamar mandi, easy. Apa sih? Apaan sih? Easy. Dan sih. Gak peduli. Cari karena bilang gitu kamu ada kamar mandi ya tuh. Kamu punya kamar mandi. Padahal yang enggak mandi si Kenneth loh. Iya. Ya mana mau ada kamar mandi tapi dia sendiri enggak mandi kok. Oh, gua mah ada mandi ya kan. Ya. Tapi kan dia bilang kan kamu kan ada kamar mandi. Tapi nah, masih dia sendirinya punya mandi tapi enggak pakai. Tapi masih bauan si si Ed. Tiko gua enggak tahu. Gua mau tanya sih. Ini tenang gak diisi dulu nih. Karena gue dummy gitu, gue terima semua kata lu. Nah, tumben lu sadar. Edric keluar. Kenapa? Masuk mulu. Drik, keluar masuk mulu Drik. Eh bang, nanti bikin server aku ya buat buat itu bikin sesuatu yang asik lah. Akhirnya udah bisa. Oke, gue dapat 13 roti, siapa yang mau roti? Noob. Dapat apple enggak? Enggak. Oh man. Apple udah gue kasih makan kuda semua. Tun. Apa lo liat-liat aja? Ah, katanya. Slayer mana? Kayaknya gua doang aja yang nge-lag. Iya guys, gua doang yang nge-lag. Anjing. Kenapa? Kenapa? Bau kayak monyet, gak pernah mandi 2 minggu. Siapa yang peduli? Gak ada yang peduli sama lu. Siapa yang suka sama lu? Lu bau. Siapa juga yang suka kayak sama monyet. Lu ngomong toksik. Kalau kayak monyet. Easy. Kenneth kayaknya gak pernah ngaca deh. Gak pernah ngaca dia nya. Padahal dia mirip gorila. Gak nanya. Iya, pokoknya kalau ditebang. Gak peduli. Abis itu nanti pas semaknya pulang bilangnya kayak gini. Aku dibilangin kayak gorila. Siapa yang butuh roti? Bukan gua. Siapa yang setuju kalau Kenneth itu bau? Ayo. Lu enggak, bang? Bang, tunggu lagi. Oke. Lagi awal. Ini bedanya cari, ini bedanya kayu apa sih? Your mom. Coba gua lihat. Bus. Gua sama Hartono dapat banyak wolf, tapi nggak tahu kemana. Ya ilah, kagak teleport. Udah teleport tapi hilang. Oh ngelek. Gua barusan vaksin, harganya jatuh lama. Rasanya divaksin itu biasa aja. Gak ada sakitnya sama sekali.
Cupu. Sampai gua itu gua mau reroll class di RS di akhir class ini ada. Oke. Okay. Wait, dirt. Mana ya? Kok ada dirt gak, Drake? Ada 43. Kasih. Dah. Oke. Okay. 1v1 yuk, Drake. Gua pakai nether armor nih, ayo. Enggak. Kalau lo 1v1 keluar zona armor gak ada celana sama sepatunya, lawan full nether head armor sih mampus itu. Iyalah, mampus gua. Gak ada damage. Nih. Dirt lu. Jadi kasih aja dirtnya ke gua. Mendingan aja lah kalau challenge daripada buat terusnya ya, nggak apa-apa. Dirt lu gua ambil. Karen's room. Oh, Karen juga main ya? Iya. Oh, sejak kapan? Sejak 2 hari yang lalu. Sejak lu nggak main. Saking lamanya dia nggak main Minecraft itu, dia sampai skill isunya itu. Di? Melebihi saya. Nice. Enchanted bow. Iya. Entahlah. Gue kira skeleton dong. Gue juga ada nih enchanted bow. Nah ini bang skeleton. Kita kasih gue enchanted bow dong. Ini punya gue, bukan dari skeletonnya. Oh. Unbreak. Oke, gue itu ya gue. Unbreaking 3, power 3 juga lah. Kalian. Di langsung tumbuh pohonnya, oke. Okay. Roleplay. Gua mah lebih pilihnya itu archery daripada swordsman. Yang nanya lu siapa? Pak. Kok gitu? Oke, okay, mungkin gua pernah gak sih XP yang lebih banyak. Kupu. Gua denger suara drum. Baru ingat. Airnya masih ada, lalu beberapa zombie masuk ke air. Oke guys, kita bakal enchant. Dan gua enggak bisa. Kayak tetangga itu gua akan enchant bow gua. Oke. Okay. Yes! Dah. Oke. Okay. Apa? Enggak. Gua berhasil enchant X gua sekian akhirnya dari sekian lama. Dapat efisiensi 3 4. Yeay! Sama breaking 3. Sempat ganti gua lah. Nah. Sama tuh gua. Ah, tidur. Wow, ini isinya. Ini singkatnya sekarang. Oh, gak bisa tidur, bang. Katanya ada monitor. Ya ampun, ya udah coba lu kenapa menang lah. Apa itu tadi balik? Oh. Ini gua tidak punya siapa ini, MOA. Oh ada Enderman. Allah lah ada Enderman. Ada Enderman. Iya ntar bener gak tuh? Coba cek dulu ya. Si piglinnya kenapa tuh muter-muter? Iya ada Enderman. Mungkin karena piglinnya deh. Oke, gua nanya gua mau kena tembak lo. Nice. Mana sini biar gua bunuhin. Anggap aja itu zombie fight piglin yang udah dewasa. Pro player. Oke, okay, loot gua kasih. Ini punya gua ini. Sejak kapan gua punya nether quartz? Woi, gua enggak ada nether quartz, woi. Ada. Itu tiba-tiba muncul. Itu nanti gua kasih lo ke Felix. Sama gua enggak bawa. Oh iya. Dan aku. Soalnya itu udah ada. Udah semua. Lah, gua juga bawa arrow. Bentar. Arrow gua. Gila, adik gua berisik banget. Ah, oh. Ah, itu tuh. Udah berisik cukup lagi. Gak bisa main. Oke, udah ada. Udah ada aku. Oh ya ini juga roti. Lu ada 10. Oke, thanks. Dan gua maksa. Dan gua gak tau dapat sponsor mana.
Oi, mau network card enggak? Enggak. Oke, buat gua aja. Kalau network card itu fungsinya untuk apa sih? Selain buat observer dekorasi. Iya, dekorasi doang kan situ. Nah, observer. Sumpah ini phantom, bentok banget. Oh, pantes. Sepertinya terlalu lunggu. Sepertinya gak buta. Tinggal ke zaman batu, abis itu ambil sedikit kabel, abis itu kan kakek sebentar. Dan lain-lain. Tower. Ya, betul deh. Phantom. Loop. Terus ke phantom. Udah pake netak-netak moksi. Oh, power 2. Nanti kalau si Kenat kesini, mau kita toncok gak si Kenat? Emang Kenat akan main Minecraft? Enggak. Bukan. Maksudnya kalau dia ke rumah gue itu, nanti kita toncok gak? Villager-nya mana? Gue tanya si Felix doang. Soalnya lu pasti ketau alamat rumah gue. Villager-nya mana, weh? Hah? Villager-nya ada mana? Di kali. Wah, diburu zombie. Hai. Langsung zombie bang. Gak mungkin kalau di ini kan jadi zombie villager. Hah? Ini siapa yang membunuh? Siapa yang membunuh? Wah, kelakuannya si itu si... Kelakuannya si Keiko kayaknya. Aduh. Phantom. Jatuh lo Phantom. Woi. Dari belakang mainnya males lah. Kalau mainnya dari belakang males lah. Mantap. Tunggu ayah tidur dulu ah. Yuk. 7. Tapi udah pagi. Gak mau tahu. Dah. Yeay. Kaget. Oke, waktu kita tidur. Udah pagi. Oke, anggap aja ini masih malam. Mana headstone? Oke, gua gak bisa headstone kayaknya. Oh, wait, bentar. Gua ada minecart gak ya? Yes, nah, finally. Kita ngapain nih? Tunggu. Kata tadi gua ada minecart. Ada lagi. Yes, netherite X akhirnya. Oke, semuanya udah netherite nih. Netherite sword, ini netherite pickaxe, netherite X sama netherite shovel. Mana shovelnya? Oh itu dia. Yeay. Gua udah kayak Iron Man. Iron Man level 1000 bilek. Hey, sepatuin gua mining dong. Tunggu. Nanti gua malah mati lagi. Lah, malah ke bikin button. Guys, mau bikin button. Bantuin lu mining ya, Drake? Iya. Yeah. Oke. Okay. Nanti gua malah mati. Coto mate your mom. Kartografi table buat apa sih? Oh ya, kartografi table. Nah, kartografi table. Gua enggak pernah pakai jadi enggak tahu. Ini di kamar gua. Apa? Oh, ini. Itu lu butuh map. Terus kalau lu ada blank map kayaknya, terus tambahin sama map yang lu punya itu akan jadi lebih besar mapnya.
Oh, gua punya map tuh. Tunggu, di mana ya gua simpennya? Kasih gua map juga dong. Tapi mapnya udah gua ini. Udah gua Oh, ini ada uang tuh. Oh, itu apa? Coba lihat map apa tuh? Apanya Hatono ini kayaknya. Coba lihat, kasih gua. Enggak ada. Oh, ini map base kita, gua yang bikin. Oh, itu coba deh. Bukan map deh. Kayaknya naruhin kertas deh. Iya, kertas. Oke, gua namain base. Oke, ini dia. Kita udah punya map tentang base kita. Mau gimana sih cara bikin map? Cupu, gak bisa. Oh, gak bisa bikin map ya. Apa sih ini, gue mau lihat di crafting table. Nah, ya kan jadi lebih besar. Jadi bisa spend. Oh iya. Ada malahan item spend. Gue expand dulu. Nope. Itu untuk hampir kemana dari bapak yang kamu? Dari Edric. Wow, what a surprise. Oke, lagi expand, sabar. Pak, kita pertama kali pakai kartu gravity table ya? Enggak, gua udah pernah pakai tapi lupa ya fungsinya. Karena kan udah berbulan-bulan gua enggak main Minecraft. Oh ya juga ya, betul. Betul ya. Kalau enggak salah terakhir kali kita main Minecraft kan gua main Sky Factory, habis itu udah gua quit. Oh iya betul. Sama Hartono. Iya. Habis itu udah gua quit. Enggak mah. Di quit malah ikutin. Ikutin aja sih. Iya, siapa tahu. Oh iya, dia kan netherite semua ya. Ya gua juga. Maksudnya, alasan gua ikutin dia itu beda. Apa? Mau cari kayak cave baru. Gua ada cave gede banget. Sama. Gua bentar lagi udah full expand-nya. Wow, malah jatuh ke air. Mantap. Okay. Ada kura-kura. Udah full expansion-nya. Oke, okay, bye Drake. Gua pengen balik ke base dulu. Oke, okay, yuk kita tinggalin. Jangan tinggalin gua dong. Gak mau. Gua gak mau. Gua mau tinggalin lu. Akun gua udah infected soalnya. Nah, iya. Belok aja. Impostor. Yep. Cabut. Dan impostor. Oke. Okay. Yailah. Gua gak pergi mining. Oke, okay, tunggu. Gua okay, bye. Ambil banyak diamond kalau ketemu. Lu bikin iron, lu bikin full armor aja, Drik. Serius. Ya gua enggak ada iron. Gua ada iron, lu ambil aja. Gua banyak. Abis itu habis. Soalnya gua spam semua buat bikin hal yang lebih penting. Bucupu. Emang iron lu banyak banget ya? Item frame. Oh ya, itu di chestnya si Felix banyak tuh. Ya udah, gua pakai semuanya ya. Lah, gak kan semuanya. Hey, menjadi pajangan? Enggak, ini buat reference. Oh, buat reference. Ya, jadi yang tanda hijau-hijaunya itu posisi kita sekarang. Ya. Bisa lu, gua pengen gedein lagi. Ini kita satu apa? Sabar. Pengen gedein lagi bisa enggak ya? Ini bisa. Bisa, lu bisa gedein itu kalau enggak salah kayak lewat dari 5 deh. Oke, tunggu. Gua pengen FPS gua kadang nge-drop. Kan dia lu itu gedein sampai enggak bisa lagi. Ya wait. Trik tunggu apa ya, lupa. Kita kalau misalnya taruh dua item frame dia lebih gede gak sih mapnya? Bisa. Oke. Gua pengen taruh. Iya. Tapi map. Emang kita punya map lagi? Hah? Punya lah. Oke, ini jadi cuma sebentar gua pakai Zeus PTGI. Pas gua masuk ke sini tiba-tiba kayak merasa diem hoho menjadi.
Lah kok gak bisa? Gue gak bisa gedein. Hah? Caranya gimana weh? Buat gedein, jadi lu harus ada map satu lagi. Ya. Terus di explorein set persetnya. Oh. Emang map lu segede apa sih? Oh, lu mau lihat. Atau sama aja. Ah, sama aja. Oke. Ini buat nggak tahu. Buat di sini. Yes, my doing. What the hell? Berapa yang mesti shot gua kenapa tidak bisa ada di sana? Because you're maybe man, man. Wow. Public chat. Hampa di chat gua juga hampa. Di chat lu juga ngilang. Gua pengen bikin coba sistem bell. Bell? Iya. Bentar, kayaknya gua pengen punya deh bellnya. Udah gua pake. Hah? Ah, trik gua minta wit ya. Bell, ya bellnya. Untuk ingat bellnya gua hilang. Gua itu, gua off. Katanya lu mau mining kan? Ayo. Ya. Gua siap-siap dulu. Gua juga ikut mining. Lu noob. Gak begitu sih, gak tau. Gak bisa dibikin bell, yeay. Oh ini gua udah banyak mati barang yang gua pake. Drake, lu mau ini gak? Bau gua. Eh, gak usah deh. Hah? Ini nih nih, lu ambil ini Drake. Gua ada hadiah buat lu. Mana? Oh tuh. Gua gak pake. Oh wow. Gua udah enggak pakai, udah banyak banget. Ini juga nih. Nih. Hah? Ada nih. Oh, bro. Grinder. Ya. Gua udah punya yang 2.0 yang lebih kuat. 2.0. Oh, netherite ya. Iya, netherite. Yang netherite juga ada enchantment baru lebih kuat pokoknya. Nice. Yang ini pickaxe saya, udah ada namanya. Nice. Namanya udah aku ganti. Dan XP gue tinggal 1. Ya, nobody care. Gue pengen coba pakai cuma pengen harvest dulu potato kita. Ya, coba kita lihat. Potato. Sampai kalian siap untuk bentar. Gua masih asap dulu. Potatonya masih segituan. Oke, fans gate-nya mana? Fans. Siap sulit. Oke, sausnya gua udah siap. Tunggu di situ. Oh, gua pengen ambil potatonya. Kita ke main yang mana? Sabar. Yang main chef atau yang dungeon? Yang itu. Tunggu. Yang itu pokoknya. Yang itu, iya itu yang apa? Oh yang di tempat ratio ya? Itu main chef. Nah, potatonya hilang. Lah ada yang ini potato lu. Oke. Lah? Yes, lu makan, gak bakal keracunan kok. Ini tempat apa sih ini? Tapi namanya poison potato. Ah, itu mah cuman bohong. Ya udah ini gua tahu aja. Batu pulau. Oke, ini mungkin gua bakal hajar ke lava. Gua gak gitu lava soalnya. Oke, gua lagi tanam potato. Ini jadi farming simulator. Oke, ini aku buang aja ke laut. Siapa tahu ada yang makan. Zombie. Soalnya gak gitu lapar. Pedrick. Lu mana? Kita ketemuan. Gua di meet up motherfucker. Oh ya, lu. Oh ya, ini punya siapa sih ini? Hah? Kamar siapa ini? Juan. Ah, Juan. Iya. Iya, abis itu kita kasih rip Juan. Lihat ya, mana? Ini
Itu cave, itu cave, itu cave dia. Kamarnya bagus gak nih? Gue yang buat. Iya, dah. Kembali ke ini kita siap-siap untuk Juan datang ya ini. Juan udah datang. Oh. Betul, gua mau ambil udah dulu sebentar. Tapi karena dia belum bisa main, nanti dia bakal balik kayak lu juga habis PTS mungkin. Nyambung. Jangan dia dua. Oi, coba lu tidur di sana. Coba lu tidur di sana, Tim. Soalnya ada cakabaku untuk tidur. Oh. Itu tidur di kuburan. Kamar lu kasurnya yang biru kan, Drik? Ah, iya. Oke, Bang, terus yang punya aku. Bong. Coba tidur. Kasurnya punya Atono udah mampus tuh, udah marah dia. Ayo tidur dulu, weh, sebelum mulai. Iya. Tidur. Kok tidurnya di kamar ini? Lah, kok lu tidurnya di sini, woi? Salah kamar. Itu ada monster, katanya ada. Ya udah lu gak bisa bangun lagi selamanya. Ini efek. Enak aja. Itu Enderman-nya, weh. Mau cari gak? Iya. Nah, yuk. Ya. Ya, oke, sana pasang lagi, Bet. Kita pasang lagi. Trik, kita pasang lagi. Gak, cari Enderman aja, yuk. Yuk. Mana trapdoor? Ntar gue mau pakai trapdoor ini dulu. Apaan? Kenapa gak pakai X? Orex, ups. Orex. Mana kasih gue itu? Kasih gue satu. Oke, udah. Mana tuh Enderman bangke? Lagian kok bisa nge-spawn ya kan? Oh wait, oh. Terus cahaya, padahal cahayanya udah banyak gini. Makanya kalau makanan bingung, kalau jauh sih gak mungkin. Apa ini? Geng, aku bawa spawn. Ini cave Hartono, ayo kita mainin sini aja. Gas. Gila, jauh banget sih Atono mainnya. Iya. Tahu. Dia kan no lag. Dan bro itu pickaxe-nya. Aduh, kali jatuh. Hati-hati. Dah Y kosong. Tunggu. Atono ini bikin cave-nya terlalu sampah. Males lah. Lewat sini aja nih. Oke. Kita bakal cari. Udah mining. Udah naik. Cari diamond. Cedric malah jatuh. Gua emang di sana. Hah, lu mana? Gua naik. Oke. Tapi gua enggak lihat name tag-nya. Berarti cupu. Lebih cupu dah pada. Oh iya, si Juan. Cupu dah pada Juan. Ada yang punya tos enggak sih? Gua banyak. Oke. Okay. Wah, benar ini. Yang gua hanya bisa lihat itu chat armor yang chat kalian. Pakai brightness-nya paling tinggi. Kita bakal ke ketinggian minus nih, minus. Ah, ini udah minus 20. Enggak turun. Wow. Udah minus, itu artinya diamond. Yeay, tapi belum tentu. Iya, enggak tentu. Kalau enggak salah biasanya diamond-nya kayak minus 4 berapa ya? Minus 50-an ya? Minus 20. Bener anjir. Yang punya tos enggak? Yang flex doang yang ada. Oke, gua optifan kan. Pantasan aja gelap. Pantasan aja gua bingung kok lu pada bilang gelap. Ternyata gua pakai optifan, makanya gua bisa pakai. Jadi gua tinggal pegang torch aja. Enggak usah ini, enggak usah dipasang. Trik tahu kan optifan fiturnya? Jadi lu tinggal pegang torch-nya aja di tangan sebelah lu terus bakal terang, enggak harus dipasang. Iya, gua aja enggak bisa. Lu tinggal lo enggak pasang. Tupui. Optifine kan? Iya. Iya.
Iya, gua memang pakai Optifine. Pakai Dynamic. Oh, Dynamic Optifine. Pakai Dynamic Light-nya itu fancy. Ya, harus fancy. Itu ya, makanya itu di download ya. Enggak, di setting. Ya di setting. Habis itu ke option ada lava weh. Hati-hati. Ada TNT enggak lu? Di chest gua. Ah, oke. Okay. Oke, gua ambil dulu ya. Enggak usah. Oke. Okay. Fancy-nya itu yang mana? Dynamic light di settings ya? Ya, ya. Di video settings. Oh ini, fancy dah. Dah, good. Akhirnya lu pintar. Lu tinggal. Nah, ini kan udah. Lu lihat, lu ini gak? Terang gak kelihatannya? Iya terang. Iya, soalnya gua pegangin, gak usah pasang. Itu atasan gak bisa. Wajah tadi itu saat sepupu gua masih ada di rumah katanya itu tosnya di oven. Gua akun itu nggak ada yang terjadi. Ternyata gua nggak pakai fancy. Semarin kau sa di kono os kau terbang. Dia terbang guys. Terbang. Semarin kau sa off hand, lu bisa di mana aja yang mungkin. Ini button ambil. Gak tau gua nanya button kau apaan. Kau button. Tolong button. Oh. Awalnya gua mau bikin itu, bikin stick, malah ke bikin button. Nobi noob. Oh ya, kalau ada diamond jangan di mining ya, Drake. Kasih gua aja, soalnya gua ada fortune 3. Jadi diamondnya, iya. Gila. Itu gua sampai jam 2 dulu kalau enggak salah miningnya. Badut. Di pikir gua dulu itu ada fortune 2, tiba-tiba itu ngilang, gak tau kemana. Lucu po, skill issue, L ratio, gak tau. Udah rusak kali. Lagian pickaxe kok iron. Gak ada yang gak bolehin gua suku. Oke, dia iron lover. Kan bisa minta. Gua udah minta, tiba-tiba lu gak dikasih. Lu gak bolehin. Itu Hartono yang bilang gak boleh, serius. Oke, gua ambil diamond dulu tak. Tapi bohong. Kok malah balik? Gak mungkin gua ambil diamond dulu tanpa izin. Diamond juga gua udah banyak, kayak setengah stack. Ini kemana nih weh? Kemana nih? Trik? Mama, tolong. Kita mau diculik. Trik, kita tersesat, Trik. Ya, kita gak bisa balik. Wait, ada lava. Oke. Okay. Case. Okay. Wow. Hey. Okay. Kita ekspedisi case aja ya. Ada lava tuh, denger gak? Plok-plok-ploknya. Ya denger. Ini ada lava. Sangat keren. Gua bisa nyalain lava apa sampai itu. Bang. Nyalain dulu sampai itu. Gede banget. Oh. Wow, gede gila. Big artist confirm has diamond. Okay, gua enggak lihat sedikit diamond pun di sana. Set. Kolam lava doang keren. Buset, diamond enggak ada. Ini apa nih? Weh, ada mineshaft? Mineshaft, what the? Iya. Udah, mineshaft kita atau? Bukan, baru. Tunggu mineshaft. Tunggu, cari diamond dulu, jangan mineshaft dulu. Iya, tadi gua ngeliat kayak kolam lava gitu, tapi gak ketemu diamond. Mungkin ketutupan. Kita lupa bikin bucket. Felix kasih kita. Untung ada bawa itu, bawa kayu banyak. Tapi gak bawa iron. Okay. Kayu. Iron gak? Ya, gak jawab. Ada air. Iya. Ada air. Oh, ini iron. Ambil. Udah. Gue pengen coba ceburin diri ke lava, nggak tahu kenapa. Iya, ilah. Soalnya kan gue udah fire protection. Drake, ya udah sana. Drake, tau gak Drake? Dulu gue di Nether kecebur lava dalam banget, gue nggak mati loh, walaupun udah kayak beberapa puluh detikan. Soalnya Netherite armor gue udah gue pasang fire protection semua, gila. Jadi kayak kebal. Protection berapa? 3.
Bruh, seriously. Lu oke, coba, coba gua dong. Coba gua dohong ke... Lu masuk ke lompat dari diamond. Coba gua dohong. Ya, yang enggak gitu juga. Gua kebal tapi enggak imun. Oke. Okay. Coba. Kaget. Gua udah hampir kebal ke lava. Oke, okay, wait. Oke. Okay. Nih, gua coba ya. Coba lihat ada diamond enggak? Enggak ada. Tuh, lihat enggak? Gua balik kan aman. Mana? Yeay, dan siapa yang bawa iron? Gua ada 3. Okay. Bikin crafting table gua ada 3, gua ada 3. Kayak ada cobble spoon gua. Kalau ironnya matang sih ya udah. Gua bikin crafting table dulu. Crafting table. Iya, gua bawa 19 kayu. Pakai banyak gua aja. Hah? Ini kan enggak ada crafting table. Oh, enggak ada iron. Nanti cari mending weh buat perbaikin armor gua males cari netherite lagi. Sama buat perbaikin armor gua juga kali ya. Ya armornya jangan kemarin dong. Buat yang lain kali ya. Nih dikasih nih iron armor gua. Buangnya guardian sun. Kalau iron armor mah. Ah, gimana ya? Kayak buang-buang gitu ya. Worth setengah worth it. Emang kalau pakai iron itu kayak buang-buang XP. Enggak. Tapi iron itu disposable, tahu kan disposable, lu pakai hancurin aja. Enggak usah di-repair atau apa, enggak worth it itu loh. Ngabisin XP. Kalau diamond sama netherite itu anjing. Kalau diamond sama netherite itu baru lu itu apa tuh repair. Kalo possible gara-gara itu lu bisa ketemuin banyak iron di main. Ya. Naik level. Main shaftnya mau ya? Ada cave lebih dalam. Wait. Anjir. Ini apa? Kok ada pohon? Kita masuk atau ke lah? Kayak ini main sepeda ya? Iya main sepeda. Bukan berpohon. Wih ada ini weh, ada ini chains. Lah, kok ada torch di situ? Lah, kok ada lah? Oh, ini. Lu tempat sendrik. Enggak, gua enggak sini. Ada chains weh, gua ambil ya. Ya udah ambil aja. Pokoknya aja lu aja Darren, gua pengen itu ambil itu dulu apa tuh? Gold. Oke, okay, let's go. Gua kira enggak. Ini chain buat apa ya? Ini masih yang sama. Ini chain buat apa ya? Diamond. Kalau buat mana? Ambil. Tunggu, satu doang. Ya. Dapat satu. Apa? Ada diamond lagi, 2. Wow. Kayak ini. Mantap. Untung gua enggak langsung ini loh, pasrah. Wait. Ini ketinggian 32, oke. Okay. Gila gua. Ambil dapat 6 diamond. Awas. Awas nanti jatuh. Oh gila, ini netherite pickaxe gua langsung ke apa tuh diperbaikin. Soalnya gua main diamond XP-nya banyak banget. Oke. Okay. Oh ada spawner nih kayaknya. Ya kan bener. Nah, bener weh. Spawner. Spawner guys, serbu. Mana? Nih. Mana mau kayak itu kedam. Anjir lo. Oh, benar. Nanti lo mati. Gua aja. Ya, kalian kemana? Gua kalian kita cari sapi lah. Kita lagi kemana? Di mineshaft. Kalian masih di mineshaft? Iya. Iya, sama sekali. Oh, gua liat entek lu. Kayaknya. Ya itu. Aduh, diamond. Diamond ambil. Udah. Oke, okay. Untung bukan gua yang ambil. Oh ya oke, okay. Tadi gua liat Hendrik di bawah kok tiba-tiba di atas. Hati-hati, Drik. Hii. Hati-hati, serius. Susan, kita nggak bohong. Okay, bye. Oh, ada gold. Iya. Dibilangnya gak apa-apa. Oh, kaget. Tuh gold buat bikin netherite. Oh. Buat bikin, aduh. Ini apaan? Gold buat bikin netherite. Diamond ambil lah. Untung gua jatuh ke sini loh. Aduh, jangan-jangan di sini ada lagi nih.
Wah, ini kaget. Ada iron ingot, name tag, ada torch. Ambil. Bla 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 bla. Ambil semua. Power rate, oke. Okay. Power power rail. Lumayan lah. Ih. Di situ eh. Oke, okay, motherfucker, bring it on, bitch. Ching, ching. Ching, ching. Ching, ching, ching. Gila. Drake, gua udah certified pro player, Drake. Gua udah bisa 1 lawan 4 zombie gini ya. Gua udah. Kalau 1 lawan 1000, menang lah. Gila, lu lu enggak tahu gua siapa. Gua ini katak bizer. Katak bizer. Oh, ini ada. Oh, main shaftnya sampai ke bawah, weh. Tuh headstone gua ada yang ngambil. Oke. Okay. Itu lumayan kan buat gua. Hei. Nih. Wow. Wow, what a surprise. Tiba-tiba pas lagi ulang tahun kan dikasih surprise, surprise beneran dari Creeper. Surprise your mom. Alex mom, eh salah. Apa? Lu mau ngomong apa? Ah, nih Netherite Sword sakit nih. Netherite, Edric mom is gay. Oke. Okay. Ah, ini apa nih? Spawner? Oke. Okay. Wow. Awas! Ada cave spider, ada cave spider. Oke, okay, sekarang gua bener takut. Nyawa gua tinggal segini. Awas, awas! Nggak, mundur. Mungkin nggak mau lawan. Nyawa gua tinggal 3,5 soalnya. Poisonnya loh, bahaya loh. Iya. Oke, okay, kita kita karantina di situ. Kok? Oh. Aduh. Gua nekat ah, masih gua lanjut. Oh, ini. No. Oke, okay, ada chest. Mana? Kita cek isinya. Isinya apa? Oh, ada chest juga nih di gua. Tuh, gua nge-lag. Golden apple. Oh. Gua kok masih di jenis teh? Masa gua udah beda tempat. Ini ada witch. Wow. Ini cari apa nih? Oh, cuma ke satu kill. Ambil aja lah. Itu apa? Diamond ya? Eh, bukan deh. Wow. 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 Oh, gua hampir mati, guys. Diamond. Sabar, tunggu. Gua karantina dulu. Di tempat lava tadi. Sabar, iya tunggu. Gua tahu. Oh, ini poisonnya sampai kapan? 13 detik. Guys, ada 3. Guys. Ah, gua hampir mati sama poison, guys. Anjir. Tolong. Ada lu. Netherite armor gua. Mana? Oke, trik cari gitu deh. Oh, udah berakhir. Netherite armor gua udah ini, udah apa tuh ijo ketuaan. Tuh, diamond tuh di sana. Mana? Oh, banyak amat. Oh ya, netherite armor gua udah mulai ijo ketuaan gitu. Ijo ya gitulah, pokoknya udah seperempat hancurnya. Durability maksud. Ben sekarang gua dikasih 3. Dah lah. Tapi bukan 3 buat gua, soalnya kan lu enggak ingat gua ada fortune 3. Sumpah gua. Kan gua jadi takut ngelawan zombie lo. Cupu. Kali aku ngelawan zombie dia yang baru. Gua ketemu spawner beda. Soalnya dia itu. Zombie. Guys, gua ketemu spawner beda, cuy. Ini yang tadi. Oh ya, sorry. Gak kelihatan tosnya. Tadi gua tonjok. Tos ya. Gua tonjok. Kok ditonjok? Kasihan amat. No. Tunggu sama gua ngelawan monster. Guys, no. Ah, apaan? Pan. No. Jadi gua datang ke lu serius. Kemana? Oh. Ini lu taruh blok dulu sekeliling, karantina dulu.
Oke. Okay. Dan enggak apa-apa. Gua makan dulu ya. Darah gua setengah. Oh, enggak apa-apa kan? Guys. Ini ada area yang kita belum explore. Ini juga. Yang di bawah. Ada creeper. Oh wow. Skeleton. What the fuck, you surprise, bitch. Awas. Gua mau isi minum. Oke. Okay. Edric nanti mati, lihat aja. Aduh. Bentar. Tunggu. Oke, gua dapat arrow. Oke. Sekarang arrow gua apa 3? Nubi. Sama juga ya. Aduh, enggak deh. Ruangannya hampa. Ruangannya apa? Jadi kayak gua ngeliat ruangan gitu loh. Ternyata hampa ruangannya. Wait. Ada diamond pas ini, confirm ah. Konfirmasi ini. Yep. This place will have diamond. If we have no diamond, this game is stupid, yeah, I tell you ah. Oke, okay. Itu kayu siapa? Mineshaft. Oke. Okay. Ambil aja kalau mau. Di next episode itu aku mau kasih lihat sesuatu yang kurs. Diamond. Ambil. 2. Kita udah 23 diamond nih. 4. Ini creepernya. Woy, gua punya satu pertanyaan. Kok keluarga lu sama si Arthur sama? Kita kan saudara. Kita kan saudara. Kembar. Lu, oh. Lu baru tahu. Bakal lu ada saudara kembar. Au, sakit. Oke, okay, anyway. Oh, ada netherite. Hah? Netherite. Oh. Itu punya, tuh pasti punya gua. Soalnya gua banyak bawa netherite. Oke. Okay. Kalau netherite mana mungkin gua. Oh, ini kayaknya kosong. Ah, ya benar. Tempat apa ini? Tempat awal kayaknya. Bukan, eh. Makin panjang lagi. Wow. Jangan sampai tiba-tiba kita ditemuin sama Herobrine. Oh iya, bakal ingat sama Creeper Pasta. Easy. Di? Kok malah gitu? Si Kenneth itu gay. Emang? Dan gak ada yang mau sama dia. Gak peduli. Di? Yang gak ada yang percaya juga sama lu, ya. Si Kenneth itu bau, Kenneth itu bau. Lu kaya babi. Lu kaya King Kong. Diamond. Gua ambil. Diamond, ambil. Oh, itu di lava tapi. Nah ya, lu tunggu sini. Gua ada lava proof ini. Gak yakin gua bisa selamat pas di sini. Gua yakin. Doain aja gak ada ini ya, skeleton babi. Ada 2 diamond, tapi itu diamondnya. Diamond satu di tembok, satu lagi di lava. Wait, mana tuh diamond? Gas. Tunggu, diamondnya mana tadi? Tuh, di bawah ada satu. Enggak, ini yang tadi tembok. Tunggu, ada. Kan? Zombinya bodoh. Oh, itu dia. Jumperin gua di depan lava. Dia ketemu gua langsung kebakar karena lava. Noob. Zombie gets goose. Zombinya punya skill issue. Iya, kayak gua sama Tono. Bukan sama si... Sama si... itu, Keiko. Dan si Juan. Oh. Jagain gua, weh. Protect me at all cost. Gua punya diamond banyak banget. Sekali gua mati, kelar lu pada survival world-nya.
Bentar. Woi. Tolongin gua diserbu sama zombie. Kabur. Yang gua tinggal 3 masalahnya. Kabur. Mana sih sini? Aha. Oke, okay, anyway. Nyawa gua tinggal 2,5. Kan mampus zombinya, tolol. Gua udah hijau kekuningan sekarang. Meret armor gua. Bentar lagi kalau bisa hancur ini. Bentar lagi kalau gua paksain ke lava. Edric ambil minum perasaan sampai seabad dah. Amat. 3 creeper. Katak Weezer. Headshot. Ada yang mau muton? Hah? Gua ada. Oke. Langsung si Edric ambil minum lama amat dah. Itu nemtek aja masih ada. Edric lagi pindah alam. Bukan, Edric lagi cok. Bukan. Apa? Nah, Edric itu lagi ketiduran pas lagi main. Oke, okay, wait. Ini ada diamond gak ya? Atau enggak dia pindah alam, beneran. Udah, kayaknya. Kemudian kan ambil minum lama amat dah, hampir sejam. Pertama, gue harus minum. 2, ambil makan, agak gue lapar. 3, harus ambil barang. Aduh, pantas. Noob. Gak ada diamond kok ya, balik aja. Bikin ini dong, bikin itu crafting table. Pengen. Terus gak, sama gak. Gak mungkin gue bikin crafting table pas lagi berkembang. Drake, kita udah punya 30 diamond sekarang. What? Very good, very good. Lu dimana? Oh itu. Oke, gua bikin crafting table dulu. Oke, udah. Pesanan Anda selesai. Bikin furnace, weh. Gua gak ada tempat tapi, yang tapi cobblestone gua tinggal 1. Lah, Drake, lo cobblestone ada berapa? Edatnya 64, 68. Hah? Hah, 68. Oh, mungkin maksudnya 64 sama 8. Oke. Okay. Hah, 64 sama 8. Lah, entah. Nggak bisa hitung. Si Darren lagi loading. Ada 4 alias. Berarti dia dapat 4 cobblestone juga. Dia kasih cobblestone-nya ke gua. Cepat! Aing saya palak. Di? Salah. Lah betul. Kok nak kebelsut gua gila nambah. Wah lu mau liat gua ya? Bambang. Beneran. Gua malah dikasih itu. Malah dikasih kabel di pislet. Gua kasih 1 stack. Oi bang. Gua bilangnya cobblestone bukan di pislet. Cobblestone gua gak pake tambah. Gila kali dia. Nih, gua punya hadiah buat lu. Apa? Wow, gua malah dikasih karpet. Lagi. Ya udah wow, lanjut ke dengan warna kesukaan saya. Lanjut ke main chef yang tadi weh, yang belum kita explore. Kita cari chef yang lain. Oi, si kenap sus gak? Enggak, bau tapi. Iya, dia mulai bau. Oh, ini tempat tadi weh. Bukan, balik. Balik lah. Balik, Drake. Ini kolam lava tadi. Atas ini kayaknya nih. Ini juga bukan, udah explore. Wait. Mana ya? Sampai kaca. Gua kira bau gua lava. Bau gua lava sih, end hidup gua.
di Minecraft. Mana ya tadi yang belum dieksplor? Drake mana? Oi, gua ke toilet bentar ya. Oke. Okay. Tinggalin si Darren, ayo cici. Ah, ini dia nih, Drake, yang belum eksplor. Aja nih. Oh, ini tempat tadi. Terus kalau ini, ah ini belum nih, ini belum nih. Oke, di sini kosong. Ah, bawah sini. Yes. Lah. Oh. Oke, gua balik. Sorry, bye. Hah? Sorry, kenapa? Hello? Wait. Kita lagi cari sesuatu yang penting. Oke, gua tungguin di tempat tadi. Paketnya. Gak ada diamond. Rasanya gua ke toilet itu deh, cuma kayak lagi ambil kapot 20 menit 10 detik. Wah, jing. Kaget gua. Sama, gila lo, parah lo zombinya. Kenapa nih? Sama ini. Oh, ini yang belum dieksplor tadi yang gua bilang. Nah. Depan sini nih. Iya. Diamond. Bilang. Oke. Oh, hati-hati Drake. Drake. Naik. Lo mati sih kelang hidup kita. Lompatin. Pas gua. Oke. Okay. Oh my god. Kaget gua. Ini ada diamond nih pasti. Ada diamond? Ya. Gak ada trik, ayo balik. Ini apa nih? Ada terowongan. Lagi. Okay. Oh. Lu sekalian explore juga kok ya, bantu explore. Lu mati sih masih gua. Nanti kalau gua mati gua yang ditelain. Enggak. Siapa bilang? Udah, takutnya gua udah screenshot.
terus. Oh, break. Oke. Okay. Itu lo. Oh, iya benar deh. Oke. Okay. Lava. Wow. Aku mau bawa sesuatu. Ada terowongan tuh. Sekarang gua bisa fokus. Sini weh. Coba cari. Ada gua kayangan lu lagi. Cari name tag gua. Coba. Oh, udah iron. Ambil aja. Kita perlu iron juga. Walaupun udah mid game. Oh ya, kita udah netherite tapi masih belum ke DN loh. Iya. Iya. Ya udah kita panjangin aja episode-nya. Mumpung ini episode baru satu angka. Sini, weh. Mana lu, Greg? Oh. Ah, Greg. Lah. Oh, tadi gua di situ liat tuh jembatan gua. Oh, itu. Enggak sadar gua. Anjing. Ternyata lu situ. Kok sampai puter balik lu. Oke, woi. Gak ketemu apa-apa gua. Noob. Tong ada ketemu gas yang tadi. Ada gold. Kita ambilin goldnya. Oh, gold. Oke. Okay. This is very fun. Ada gold lagi. Tapi kita targetnya bukan gold deh. Kita targetnya diamond. Tapi kan goldnya kan secondary. Buat apa ya? Ya kan untuk piglin, ya piglin trade. Piglin trade gold kita kayak udah satu stack di rumah. Ah enggak. Satu stack lebih malahan. Maling. Udah apa bikin aja. Maling and insecure itu. Coba yang kenal apa? Edric. Bapaknya Edric. Edric dua kali loh kena lava, pro banget. Hebat. Kok sekali ya. Ini kedalaman 54. Bahkan level lava pun pokoknya pola. Bastian secure ini ada. Pirate. Dan gua aja atau ini ada satu kucing sampai sini lah. Si Artono giliran lu udah bisa main malah ini loh, malah pergi. Bye lah. Tahu. Tahu. Ada otak di kepala. Saya gua enggak ada itu si Artono sering main kan Minecraft. Iya. Sekarang saat giliran saya gua bisa main malah hilang dia. Iya ngilang dia, mungkin dia takut karena kejagoan elu. Udah. Alasan. Awas, nanti kepukul. Tadi hampir kepukul loh Drake, untung aja. Kita harus cari diamond nih. Iya. Pokoknya target kita satu stack, ini udah setengah stack nih. Iya. Oh, what? Setengah stack? 3-2, iya. 3-2 diamond. Wow, setengah. Pas pulang-pulang udah satu stack itu, tongget dua stack. Harus satu stack. Pokoknya kita nggak pulang kalau nggak satu stack, oke? Okay? Oke. Okay. Drake oke okay, nggak? Tapi emang kita tahu okay. Jalan pulang kemana? Tahu lah. Oh my god. Balik Drake. Oke okay, akhirnya balik. Gila tadi gua. Ini banget, takut banget.
guys, gua malah dikasih dong dengan powder yang ini. Gue takutnya lu yang jatuh lava sih, soalnya gue jatuh lava nggak apa-apa, gue kayak bisa tahan 1 menit lebih baru gue akhirnya kan mati karena lava. Lah emang kalau gue jatuh ke lava kenapa? Mati. Si Edric maksudnya yang gue takutin. Oh, kenapa si Edric? Soalnya dia nanti marah kayak Kenneth. Oh. Dibilangin bacot. Pantas. Tentu saja kelakuannya hampir kayak anak kecil. Ayo Drik, go. Ini kemana ya? Ini gak tahu. Telepon. Wow, ini belum diekspor juga nih. Lava, hati-hati. Oke. Drake, mundur. Itu tinggi banget, serius. Iya. Oh, gua bikin tempat buat jatuh dulu nih. Awas. Apa? Entah. Turun. Safe landing. Sip. Nah, lava, ada gold. Bong-bong gitu lah, prepare untuk buat. Oke. Drake, makin gede lagi main shaft-nya. Ya main shaft-nya. Oh, ada banyak banget zoom, ada banyak mob-nya. Ya, banyak banget. Jadi attack bizer nih, one. Nih, gua bunuh skeletonnya. Apa bunuh suara skeleton tuh? Ih, spider-nya ditembak skeleton. Oi. Awas, Drake. Awas. Apa tuh? Zombie Frazier. Ini tuh. Bunuh. Diamond, banyak banget. Ada. Anjay. Iya, ada 4. Kayaknya 5 deh, ada yang pasti udah 4. 2, 3, 4, 5. Iya, 5. Bro. Anjay. Awas. Oh my god, Drake. Lu hampir untung mati. Untung gua denger. Apa? Ini ada air pinakai. Creeper-nya itu dia sneaky-peaky dia. Ya untung gua kedengeran tadi. Wah, gede banget gitu. Drake cave-nya gila. Ya tadi gua lihat. Gitu langsung. Kabur. Gua teriaknya kencang banget tuh. Awas. Gua tadi waktu itu kan udah pengen meledak, gua pengen tonjok lu, jadi lu kena knockback, jadi jauh dari creepernya, tapi ya untung lu udah pergi. Kok kedengeran apa? Kayak anak kecil. Ay, kaget. Apa jatuh? Itsy bitsy spider. Lah. Jangan punya di lagu dah. Drik. Ya ternyata bitsy spider. Terus gua lupa deh kayak gimana. Si Edric tukang kena lava. Iya. Ya gua kira itu bisa naruhin bloknya, tapi ternyata itu dua blok dalam. Nino. Tiap ketemu lava langsung nyebur. Dikira imun. Fetish. Siapa nih? Ninja Vanish. Gua tungguin lo pada. Lu kalau... kita tungguin kamu kali. Drake, awas. Oh shit. Oh no. Tenang. Oh ya, Edric. Bilang kan itu lu sama Felix itu. Oh my god, gede banget. Satu hal. Emang gua tahu kok ada satu. Enggak. 1495 kan? 14, Drake, sini Drake. Gila, Drake. Astaga. Luas banget. Oh my god. Banget. Wantik. Itu apaan? Bukan diamond. Gua gede banget ini. Lo ada torch gak? Gua sisa 2 torchnya. Satu doang. Satu, wow. Ntar. Aha. Lo ada coal gak, Ponyo? Coba gue liat. Gua udah mulai hijau kuning.
adanya Flynn. Oh, oke. Okay. Kaget. Udah makin. Tapi kayu, Pak. Tapi kayu ada banyak sih di gua. Gua udah makin hijau ke kuningan nih, serius. Kaget, papanya zombie. Wah, itu banyak banget tuh creeper sama skeletonnya. Wow, banyak ribut nih. Dapetin banyak gunpowder. Oke. Okay. Oke, waktunya sembunyi. Awas, friendly fire. Astri, kabur, 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 lari aja. My god. Do not worry, brother. Oh, sebelah kami. Guys, orang di belakang, gue serang. Gila zombie-nya, Drake. Oh my god. What the fuck is this? Pasti spawner, spawner. Percaya gue, Drake, spawner ini. Ah, pasti ada spawner, pengen iya. Cari, cari. Anggap. Anggap aja gue nggak lihat chatnya si Tono. Hah? Chatnya. Iya, Tono ngechat tadi. Gue salah. Ngechat di mana? Oh no. Ngechat di mana? Tenderman. Kabur, jangan liatin, jangan liatin. Oh, ini skeletonnya nih. Oh my god. Satu gua. Lu mana, lu mana? Belum gak mau. Jangan jauh, tadi gua captain lu. Waduh, spidernya nih. Awar, awar. Oke, captain lu, captain lu. Ih. Tuh, armor gua udah mulai ini nih. Mulai nipis durability-nya. Udah mulai kuning sekarang, bukan hijau kekuningan lagi. Su. Iya udah mulai kuning nih. Armor gua udah helmet gua udah setengah. Terus mau kesana kemana? Bra lagi, bra, nice. Makanya sampai jam 4. Mantap. Siapa? Si Artono. Iya Artono, iya. Wow. Hebat. Pasti setelah makan pasti di banding. Di? Nah. Tunggu jangan situ ke sini aja. Ini masih ada lagi nih manchefnya. Ayo. Gas. Oh. Tadi ada zombie kalau masalah. Ah benar. Wow, gua one hit nge hack pakai pickaxe gua langsung kayak gua apa? Wait. Oh, ini. Ini apa siapa nih? Oh, ini main shot tadi. Oke. Okay. Iya. Iya. Ada berapa diamond? 4. Ini seluruh member kita bisa bikin full diamond armor nih. Serius. Ya kan seluruh. Ya. Seluruh. Seluruh. Nice. Seluruh. Itu telinga atau centelan panci. Wow, gua ketemu struktur yang sangat langka. Apaan? Amethyst. Oh. Kalau dia mau emetis dong, gua butuh emetis. Buat apa? Tadi. Buat apa? Kan. Kan mau keren-keren aja. Yeah. Kalau gua doang mah males gua mainingnya. Ambil satu emetis buat aja. Ambil satu aja. Jadi gua ambil semua lah. Bro, oke. Okay. Mumpung ini juga ada langka. Oh, diamond. Tahu, sabar. Ini clear area dulu. Masih tidak aman, boy, areanya. Sumpah. Creeper. Tiap gua hantuin itu loh, ada suara kayak mengerikan gitu. Skill issue. 1-2. 1-2. 4-6. Oke, 4-6. Lol, oke. Okay. Oke, dapat 33. Sekarang gua ambil lagi. Dianatin Enderman apa? Ya kalau diliatin, dikira mau reboot. Lava source-nya gede banget. Mana? Tuh, Ban. Oh, oke, gua dapat 64.
Oh, ini tebal sama ini. Gua dapat 64 XP itu amethyst. Nice. Oh, kaget gua pikir diamond. Dengan tanpa alasan. Kok eret? Oh wait, penuh. Gua buang. Ini enggak deh, enggak penuh. Masalahnya gua sisa satu torch trick. Ini gua harus simpan-simpan baik-baik nih. Untung ada diamond, ada dynamic light-nya. Jadi enak, enggak usah pasang. Oke, ada zombie cap. Nih. Ayo kepencet. Gila, enderman-nya banyak banget. Iya, cave kayak gini emang banyak enderman, serius. Sama zombie. Lalu makanya sih, gue malah kehilangan lu. Iya. Wow. Oi, belakang. Oh, itu. Ah, creeponyo. Creeponyo. Oh. Baby zombie. Tiga. Tiga ada tiga. Wah, hidup. Di depan gua udah kayak lagi meeting. Oh my god. Enggak, kabur aja nanti kena enderman takutnya. Kabur aja. Kalau di pukulan dah. Endermannya. Enggak mau, takut mati kayak lu. Jadi kenapa sih kebanyakan ngeliat foto kah? Enggak. Oh, wow. Oh, dia kebanyakan dia kelas online dan itu makanya kayak headset. I need help. Request backup. Gue belakang lu, Derek. Oh, itu. Sorry. Request backup. Lebih luas lagi. Wah, this confirm has diamond, nah so big lah this cave, I tell you. Gue lempar nerek pickaxe gue ke lava ah. Ya udah, buang aja ke lava. Drake, mau liat taksi berbahaya gak Drake? Gue bakal buang terus ambil. Oke. Udah ambil aja. Udah sekarang yang belum habis. Tadah. Ambil. Nanti kalau Hartono balik. Wow. Apa? Gue lagi. Gue paling mining random, Drik. Ada lagi. Ada dua. Gue paling mining random. Iya, mining random gila. Oke, pengen mining random lagi. Siapa tahu dapat. Iya, apaan? Diamond. Oh. Pal tadi gua enggak tahu, gua cuman klik aja sih. Oh, ini gua pengen hancurin. Ah, enggak tahu kenapa tiba-tiba malah ketemu diamond. Mantap. Pal itu gua enggak bermaksud loh, cuman iseng-iseng aja. Mungkin karena lu terlalu kabur. Kalau ketemu redstone itu redstone ore-nya tinggal satu aja, jadi redstone ore-nya bisa pakai sampai light source. Ya, tahu. Mungkin karena lu terlalu gabut jadinya lu hancurin dapat diamond. Iya. Tiba-tiba nongol kayak serbukan muncul. Masalahnya gue takut si Edric jatuh ke lava mulu. Udah 3 kali, 4 kali. Oh, gue kira 5 kali. 4. Edric ada kecanduan apa sih sama lava? mungkin dia terlalu coba ngelihat air jadinya dia yang nyemplung aja ke lava. Enggak ada diamond trick. Tadi hoki doang lah. Ya, hoki doang. Ayo balik. Awas, awas. Cebur. Kita kalau dilihat tuh gua udah kasih. Betul dong kita. Yuk. Hah? Berapa? Oh ya, sakitnya teman gua udah online. Apaan? Yang bantuin gua di Crash Destiny. Oh, bilang lagi main Minecraft. Apa-apa, gua main Minecraft sama main Roblox easy. Di? Ya udah. Zombie banyak. Multitasking. Zombie banyak banget. Kabur. Ini kemana nih? Aduh. Jangan ada. Oh, di atas ada glow squid.
Drake, sini, lu mana? Udah bunuhannya itu glow speed. Enggak. Lumayan nempeknya. Coba sini, kita nempek. Sini, sini, sini. Lihat deh, lihat tuh glow speednya, tahan C. Tadi ada. Mana? Hilang. Dia dalam mob yang menang. Oh my god, gua kejar. Oke, kaget. Ternyata aku gak kejar gua. Glow speed. Oh, tuh, 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 lihat tuh. Lihat deh, tuh, 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 tuh. Mana? Apa? Oh, gak kaget. Di blok ini nih. Oh, mana ya tadi? Ah, ini nih, gua kasih arrow. Itu. Iya. Coba kasih itu, weh. Siapa tahu laut. Ayo, ayo. Gas, gas. Tuh, lihat tuh. Dia nunggol lagi. Eh, gak deh. Kelihatan, kayaknya batas gua tuh kecil. Lupa dia di mana? Gak tahu. Masih mining kah? Ah, beneran air. Nah, ini dia glow speednya. Hello there, General Kenobi. Gua ambil napas dulu. Ini ada gold. Ada lapis. Oke, okay, iya, ada glow speed. Ya kan, bener. Eh, ini air semua, weh. Bentar. Ada napas. Oh, gua habis napas. Hampir. Oh, balik. Oh, no. Oh, wow. Eh, kita seharusnya ambil sponge-nya. Hah? Kalau nggak salah itu darah ada sponge. Mana? Tunggu. Bunuh ya, glow squid-nya mana tuh? Gua bunuh ya. Berat salah lu. Wow. Thanks. Oh, wait. Dapat. Ada dua! Emang. Wow. Gua habis napas, serius. Oh. Kalau habis nafas, ini aja hancurannya bloknya. Oh my god. Bloknya. Wow. Bro, Darren terputin gua ke fix dong. Nah, gua lagi perbaikin tuh kamar gua. Wow. Ya. Patrick mati, guys. Hah? Itu udah diamond tuh. Eh, bukan deh, itu glow speed. Darren tepetin gua ke Vex dong. Gak mau. Ya. Oh, pantas. Edric terlalu jago. Saking jagonya diburu sama mantap. Oh, yang penting lu cepet balik, abis itu, entah. Ayo sambilin barang gua dong. Enggak, gak bisa ambil semua ini. Gak bisa ambil semua, tapi gak apa-apa kan? Yang ambil yang penting aja lah. Kalau iron armor gak usah lah ya kan, gua, yang gua udah bilang, disposable. Iya, gak apa-apa. Oke, okay, gua buang. Tapi iron gak dapet kan? Iron, iya. 41. Ya, yeah, nice. Ambil bow. Ah, oke, okay, gua dapat bow. Udah dapat bow gua kan? Iya, dapat. Okay. Terus apa lagi nih? Kalau arrow-nya enggak apa-apa kalau ditinggalin. Oke, okay, gua dapat shield lu. Temen udah dapat berapa diamond? 51. Oke, tak lagi kakti. Tapi gua sendiri enggak ada Edric. Oh, enggak berani gua RTB aja ya. Yah, iron armor di spawn. Oh, enggak jadi. RTB. Iya, RTB return to base. Oke. Terus nanti gua di mana? Eh, tunggu. Gua akan mati. Nanti lo punya banyak diamond. Netherite armor gua. Oke, okay, gak jadi. Until life, baby. Untung gua ada aqua infinity lo, jadi gua bisa tahan nafas lebih lama. Lah, kok aqua infinity? Eh, iya. Oke, okay, gua dapat ini chest plate lu. Lu udah balik ke base? Belum. Yogi ini masa balik ke base? Gak begitu jauh sih. Dekat ini. Ya ini dekat banget. Oke. Okay. Kita kan sih kok ingat besinya enggak?
14, 15. Diamond. Oke, 14. Yes, 54 diamond. Ya Allah. Shit. Fuck. Kayaknya tadi gua habis. Ninja bola. Habis itu. Get over here. Bitch. Oh, gua dikejar. I need help. Request backup. Your backup doesn't know your location. Fuck. Nice. I don't fuck. Hampir. Felix. Nasi dibakar. Aduh. Felix. Hah? Tanya gue punya prank untuk si Atono. Apa? Tapi butuh enchanted diamond pick dia. Apa? Lu masih ingat gak sih itu terakhir kali gua di sini itu kita ketemu Curse of Vanishing. Oh, jangan. Kan itu kasihan banget serius. Jangan. Oke. Ini lu mau gua kita taruh ke Curse of Vanishing di mana ini? Ke diamond sword-nya dia. Ke armor si Darren. Nah, jangan di armor gua lah. Jangan. Gila kali lu. Nanti gua mati, armor gua hilang semua. Enggak akan hanya ada satu doang. Air. Yes, saya bebas. Oh. Enggak deh, enggak bebas. Langsung. Sekarang siapa yang kasih gua Andlin? Wait. Gua di TP sama Darren, guys. Lah. Oi. Toh, please. Gelap. Nih, atas. Gak tahu kenapa tapi gue di TP sama Darren, jadi yaudahlah. Katanya takut kehilangan Red Armor. Wah. Report gua ambil aja kesempatannya ya, pada mati terus bilang ngarang armor bu. Sapinya di goa pokoknya. Wow, sapi di goa, bayangkan. Pro player udah pagi atau siang dah? Siang. Mantap, jamal udah dapat achievement diamond. Bye Ponyo. Apa bang Ponyo? Gua pengen kabur. Aku juga mau mati karena grapple. Balik pulang, Tara. Dari siapa? Drake diamond siapa itu? Gua ketemu. Punya Artono itu. Enggak. Oke, akhirnya. Face.
Ada di kitanya astaga itu gua enggak pakai diamondnya. Oke, tadi gua waktu kecebur di teleport sama Darren. Bukan gua. Loop. Oke, ini apa ini? Oi, apa apa ini? Coba kasih gua koordinat mis dong. Oke, 995. Oh. Iya, 95. Oh, jalanan yang lama. Gua ambil yep. Teleport jadi ya udah. Ambil kesempatan lah. Apa? Enggak, ambil kesempatan tadi teleport gua. Salah. Boleh. Apalah. Satu stack 23 diamond di chest gua. Jalan yang lama dong. Yap, jalanannya bakal lama. Aui. Kalian lah tebang-tebang. Kalian lah jadi POV of Binjai. Binjai. Nice. POV orang in Binjai. Binjai your bomb. Di. Karena itu bau. Nice. Yay, 9 block of diamond. Yay. Berapa block of diamondnya buat beacon? Buat simpan ruang. Oh. Gak kepikiran. Ini Felix. Hari nginep. Oke. Okay. Hello, I'm back. Lunup. Nice. Kok nice? Lega. Gua donasi ke public chest ah. Public chest itu buat donation gitu loh, tahu kan? Donation. Ah iya tahu. Oke, gua dapat 18 kayu. Nope. Nah, terus ini crafting table buat apa dong? Hah? Oke, kita lempar aja ke nether. You gotta be kidding. Oh, yeah, never mind. Ini shitnya banyak banget. Lempar ke nether aja. Pindah alam. Bye. Oke. Coba... Coba gua lihat ke... Ke itu main kita. Udah banyak banget tuh berfungsi baik kok cuma satu abis gua bunuhin maybe gua dapat kehot nih dari si zombie go food kok malah dimakan bukannya tanam soalnya saya kelaparan. Smoker. Kosong. Nih, kamu mana nih? 3 iPhone. Versi ini kamu rekornya ke YouTube kan ini? Iya. Hah? Ah, ya itu. Oh ya, Vex, bed gua mana? Lu dapet bed gak? Hah? Gua butuh bread. Bread. Ah, lu kan juga dapet bread gua.
Kalau nggak salah kayak 40-an deh. Nanti nggak apa-apa, gini aja dulu. Oh. Pak. Oke, penting gua itu prepare. Loh, kok tuh expense? Ini batannya tuh apa sih? Nanti gua pengen bikin bell gitu. Terus ini? Ayo, gua siap. Oh, ternyata gua udah bekerja ke net. Gua buang aja ke Edric. Kok Edric? Oke, okay, thank you. Mau repair tuh gua, tapi too expensive. Terlalu mahal. Makanya 4 orang bilek gini. Makanya yang breaking cuy. Empat armor. Armor. Room itu jadi kayak tempat pokok. Nikel potong sih. Mau gue bakar. Oh. Coba gue bakar. Ih, bisa dibakar, oke. Okay. Udah malam. Udah gak, udah berapa jam nih kita record? Sejam. Gak tau. Dried kelp. Oh. Dried kelp block. Nah, ini buat potensial armor gua sekalian. Tapi kurang XP. Extra. Tumben laku ini. Nice. Udah lapar. Gak ada kasih XP, bayangkan. Gua mau channel rumah gua, helmet, chest plate, begin, satu boot dah. Ya, chest plate. Coba kita lihat. Protection, blast protection 3. Lah, kok ada creeper? Oke, okay, jadi gua pakai helmet gua aja. Bayar protection. Ini rusakin loh lahannya, tai ini creeper. Protection 2, protection 3. Gua perlu home. Perlu legging, so. Boots. Feather falling kali ya. Feather your death. Iya, feather falling aja. Habis itu ini protection satu aja. Dapat aqua affinity lagi. Infinity. Oke. Okay. Aqua affinity. Oke, okay, mari kita coba lompat. Pickaxe gua mana? Ah, pickaxe lu. Nah, enggak yang cobblestone. Oh. Ada di gua, kenapa? Ah, enggak ada guna, malas lah. Kasih gua dong. Tunggu. Kayak palingnya enggak ada guna. Ya, dinamanya cobblestone. Awas di situ. Ya gua lagi pengen harvest potato. Bukan yang potato. Oke. Phantom. Ini belum pada tunggu ya. Oh, dong. Oke, gua ke ruang kerja dulu. Mau simpan bahan yang kita temuin. Di?
Asu nih Creeper. Nice. Lihatan kayak gak ada beda. Gua bikin tekes baru aja lah. Naik. Naik. Kenapa gua denger kayak dokumen sebelah kanan di semangat ya? Phantom, mantap. Phantomnya cupu. Phantom has skill issue. Oi. Oh. Itu malah mau membunuh Axolotl, bayangkan. Iya, enggak. Gua enggak membunuh Axolotl. Tapi kenapa ada blok ngasar ngilang di situ? Ini aja. Kecil. Tidur. Udah ada Phantom. What the hell? Lu jangan tidur di sana, woi. Itu kasur Keiko. Nah, bodo amat. Ah, oh, udahlah. Nih, stone pickaxe lu. Thank you. Gua mau tau si Edric pakai stone pickaxe. Terus grinder gua gimana? Gak tau. Great, grinder gua. Apa? Pickaxe to grinder. Ya, sama gua. Masih aman. Ya, masih aman, kenapa? Oh, oke. Very good. Oke, simpan armor. Simpan armor dulu. Mana nih? Gue pengen jadiin rakyat dulu. Trading. Kita trading, ayo gas. Kita ini white back, gua transfer ke lu ya. Hah? White back. Oke, okay. Jangan lu. Wait. Gua simpan di paling ngap. Gua simpan di... Bet masih gua harus simpan di tas gua apa? Full nanti dah. Maka penting gua simpan di sini. Oke, ayo waktunya kita trading, Poyo. Yeay. Trick. Go. Ya. Trading yuk. Gua perlu. Trading. Ya. Trading untuk apa? Piklin. Hah? Nih, bikin armor gold kece. Gece. Oh. Go. Wait. Kita perlu gold ingot. Udah gua bikin satu aja. Put saja. Public. Ah, shieldnya kok gak bisa diambil. Kita ambil apa aja yang gold. Pokoknya gold. Oh, ini bow lu drink BTW. Gold lu ada 64 lumayan. Gua jadiin itu ya. Gold ingot semua gold ingot lu. Kok gua? Gold nuggetnya. Oh, kok buang wit? Gak tau, bye. Okay. Gak bikin full armor. Oke, udah. Satu aja dia gak, kayaknya gak pada suspicious. Enggak, jaga-jaga siapa tahu ada yang, siapa tahu ini, Hawkwind. Oh iya. Just a precaution, bro. Oh iya, sebenarnya kita bisa gabungin semua armor kita tahu. Maksudnya itu, helmet. Helmetnya golden, celana sama... Iya, gua tahu. Sama yang lainnya itu diamond, misalnya. Yang misalnya. Gua tahu, Poyo. Oke, siapin banyak, itu. Siapin banyak, ya pokoknya banyak. Oke lah, gua pikir gua akan bikinin ini dah. Wait, what the heck is this? Apaan? Gua ambil pickaxe gua aja. Mana? Tahu kita ketemu itu kan sesuatu.
Oke, okay, pembahasan yang gua bahas mau bilang itu gua pikir gua akan bikin video rekotin nanti. Oh, lu mau bikin konten Minecraft? Iya nanti. Okay. Gua ambil dengan pickaxe gua. Oh, ya besok aja lah. Besok gua akan bikinnya. Oh ya, setiap orang punya token teleport satu. Gua enggak ingat simpan netbrick di chest gua. Oh ya, weh, setiap orang punya token teleport di sini satu kali doang per world. Hah? Kayak Hartono kan di teleport sekali udah enggak boleh pakai lagi. Gua belum tadi udah itu kepake token teleport gua. Nah, kalau gitu gua harus habisin token teleport gua dulu. Hah? Maksud? Selesai. Ya. ampun bang. Nah, lokasi gua udah habis deh, gua bisa telepon. Sudah tertolong nih orang. Sudah. Ribozo. Nah, Ribozo. Oh ini ada gold nugget. Nope. Gampang kan kasih habisin token telepon. Oke, berarti udah kepake satu semua ya. Gua udah kepake satu, Edric kepake satu, Hartono kepake satu, Edric belum. Edric udah pernah teleport kan? Belum kan? Belum. Oke. Okay. Gua teleport. Jangan si Edric dulu ke sini. Oke, okay, gua serius banget. Oke, okay, ayo. Oke, okay, gua. Ada yang punya gua mau lihat dulu ya bentar. Ini gua ada gold nugget. Kita gua simpan aja di public chest. Loop. Gua lagi ngumpat, Edric pasti nggak bisa ketemu gua. Lu kemana sih? Nether? Lu ke Nether ya? Iya. Ngecheat. Gua barusan lihat. Wait a second. Gua balik. Cukup. Oke, udah siap semua? Gua pengen nih, tambalin lu. Oke. Target. Si Edric. Siapin bau juga sekalian. Gak mau. Ya udah gua aja. Coba gua cek. Let's go! Bentar. Ya lupa, simpan lapis lazuli. Iya, nanti kalau ngilang nangis. Oke, chill. Terus itu echo. Oh iya, gua kan punya gold helmet yang enchanted. Nah, ini kita bunuh enderman yang dekat ruang kita, ruang gua maksudnya. Iya. Wah. Dari tadi kita pindah alam, guys. Oke. Kita waktunya cari piglin. Apa? Gua cari bau gua dulu. Noob. Ayo Drik, mana nih? Oh ini biom merah nih, biom crimson. Ayo Drik, crimson biome. Gas. Oke, gua ambil bau di chest gua, guys. Oke. Ada piglin. Tuh. Kita harus ini, kita harus culik. Ini penculikan, Drik, ayo. Oh tadi ya, piglin. Kita gelap banget di neto. Yes, ini adalah penculikan. Hey piglin. Aduh. Permen gratis. No. Permen gratis, nice. No. Tapi bapaknya muncul nangis. Di kabur. Haha. Iya. Yeah. Bawa tong. Jadi gelap. Oi, trading, gas. Nih dah kok. Ah! Kok gua diserang? Oh, shit. Oh, no. Hah? Itu kok clean? Goblok kabur. Balik ke portal. Gua hampir lupa kalau gua main gold ore itu gua ditembak. Gua diserang. Oke. Oh no. Aku bukan lawanmu. Makanya. Bawain torch dong, weh. Oh, udah ya. Tangin aja. Mana ada teleporternya? Gua kehilangan ada teleporter. Oh, wait. Oh, dapet soul sand. Nice. Oke, sekarang kita nggak tahu mau kemana. Dan gua tersesat. Tolong. Ada tau sih?
Dapat oh spectral arrow, oke. Okay. Lagi-lagi interaction nih. Ini enggak foto beda. Oke. Oh, ini di mana tuh? Oh, wow. Interaction simulator. Enggak lihat bom-bom. Nih kok habis kabur. Oke, kabur, kabur. Apa nih? Fire resistant. Oh, boleh, boleh, boleh. Apa fire resist? Mau fire lagi. Yo, iya. Ya. Ini gua datang. Hampir aja gua datang nantep maut. Tuh ini kayak main PD weh, mereka ini, mereka enggak suspek. Oke, okay, oke, okay, oke. Okay. Thank you. Ih. Oh, udah nyalain tuh. Taruh. Gua akan cobain main kita. Aspoy. Mereka. Gua aja yang trading. Tunggu. Oke. Okay. Gua udah siapin gold banyak padahal. Eh dia ngapain dateng? Dapat soul speed. Turun. Encat tembuknya, encat tembok apa? Soul speed. Bikinin ini dong. Bikin mainnya ribet. Lu balik dong, bikin terus bikinin sign. Lumayan lah buat wood. Weh, bikinin sign. Sign ya. Iya, gua. Tunggu. Kita kasih tanda aja nih. Tanda pakai blackstone. Salah. Terus kasih block crying obsidian. Aha. Oh, boleh juga nih. Bentar, gua ke overhaul dulu untuk ambil sign. Oke. Oh no! Tapi bongkal emang gimana? Cedric dikejar Piklin lagi. Mampus. Gua kiranya gua udah block view mereka. Ada otak yang dipake. Oh ya, mereka tetap bakal mencoba bunuh lo. Jadi kalau mereka dekat sama gua, itu mereka tetap nyerang. Iya. Yeah, meskipun lu dengan nama atau skin banyak gua. Nah, torch, sini torch. Oke, okay, thank you. Kasih gua sign dong. Enchanted book. Oh, soul speed, oke. Okay. Tapi masalahnya gua tuh pas gimana? Kasih gua sign. Oke. Oh wait, gua hampir lupa. Oi. Wow. Hai, Darren. Gua lagi cari nether portal nih. Bantuin gua cariin. Oh, gimana kita bikin trading machine aja nih? Jadi ambil hopper weh kalau bisa, kalau mau. Wah, dapat tuh kayaknya. Ya ampun, gua udah bisa lihat apa-apa. Soalnya itu. Aduh. Sakit. Tunggu. Ini apakah kualitinya kurang bagus atau gimana tuh? Balik. Sekarang gua ambil gold nuggetnya dari chest lu ya. Wait, what? Ambil gold nuggetnya dari chest lu. Lu kan gak pake kan? Gue juga gak pake sih. Felix, gue ambil gold nugget dari chest lu juga ya. Oke. Piklin trading machine 3000. Dapat semen gold. Maaf.
boleh, boleh, boleh. Ayo, Sawer Gold. Yang bisa kasih toko tingkat yang ke portal enggak? Enggak. Sini. Gold. Oke. Udah kelihatan. Ini Penguin Trading Machine 3000 namanya, Ti. Enggak, bukan 4000. Jadinya 4000. Ini apa? Satu lagi. Eh, Hoklin, babi. Oh. Eh, wow, gak tau. Hoklinnya mati, cuy. Bagus lah. Dibunuh sama Piklin, gak tau kenapa. Oh no, Hoklin, oh no. Hoklinnya itu bisa di... itu... Hoklin mana? Okay. Ih! Eh, by the way, Felix Thomas kan masih ingatkan itu Scar Factory. Ya. Sebenarnya itu seru gak sih untuk lo? Lumayan sih. Lumayan. Wih, lu itu ada Minecraft mau yang mau mainin, tapi gak bisa buat itu. Oh, ini di mana? Enchanted book apa nih? Soul speed 33 soul speed. Oke, okay, bye. Tolong. Gua gak mau tau. Gua gak mau tau. Dapat ini, Iron Boots, Soul Speed 3, oh. Lumayan lah, nanti kan kita gua ya. Tentu itu bu, kita bisa buka. Oke, udah habis goldnya, kita balik ya guys. Bambang. Siapa yang bikin portal mana? Kalau nggak salah minus 3 kan? Wow. There it is. Oke, gua balik ke base ya. Stupid bitches. Tapi gua masih ada gold ing, loh. Oke, lo trading aja. Oke, tapi tempatnya di mana? Gak tahu, cari aja, serius. Gua gak tahu, udah lupa. Tadi gua ikutin si Edwin sih itu. Cuma lurus doang. Lurus ke surga. Wow. Ancient debris. Itu yang area yang secret itu fungsinya atau apa? Enggak ada fungsi. Gua juga enggak tahu sih, Dan, kenapa bikin kayak gituan. Ya, itu siapa saja yang tahu tentang area itu? Semuanya.
Terexpose. Oke, jadi hasil barter kita, kita dapat 32 Nether Brick, 4 Ender Pearl, 11 Leather, 46 Spectral Arrow, 3 Enchanted Book dengan Soul Speed, 1 64 Gravel, 1 Potion of Fire Resistance, 5 Fire Charge, 1 Potion of Fire Resistance lagi, sama 17 Nether Quartz, 3 String, 1 Golden Apple, 10 Obsidian, 44 Blackstone, 1 Water Bottle, 38 Gravel, terus ada Iron Boots, Soul Speed 3, Crying Obsidian 17, Soul Sand 30. Udah. Kita lumayan profit ya guys. Hartono banyak stick nih. Sorry brother. Oke, semua mampus. Ya. Wait. Wood. Editat untuk mendalam. Tunggu kasih aja boots-nya. Oke. Gua pengen ngerti dong. Hey, soul speed level 3. Wow, tabok kamu yang gini. Oke, anyway. 26 XP. Kayaknya tambah paket. Kayaknya XP dong. 26 XP soalnya. Oke. Okay. Ya mending aku simpan aja. Ini adalah item. Item yang berkaitan dengan Nether. Mana? Kok malah gue yang dipakai? No. Nice. Ayo, kok kedengeran Enderman-nya deh deket di sini? Ya, kita bunuh Enderman dulu. Tapi nggak tahu di mana dia, nggak hilang lagi. Hilang kayak ya. Oi. Oi, tadi lu mau cari kan? Bang. Apaan? Jadi lu mau sign kan? Oh, udah telat. Udah telat tuh. Wow. Itu api kita nyalain aja terus. Iya. Oh, deket. Deket sini. Iya. Pokoknya deket, paling deket di kamar lu. Kayak sebelahnya. Gak dapat XP, bayangkan. Trik mana lu? Nanti di bawah. Deket sini. Oh, my pala. Kayaknya di samping deh. Pilih nih ini yang dapatnya. Kalau ketemu bilang. Darren lu bisa nggak sih game spectator terus lihat itu di mana ini Darren? Nanti gua gak ada waktu untuk ngeliat. Pilih. Mana mana?
Kayaknya di bawah deh. Ya makanya. Coba cek. Tapi gue dengernya di kanan sini, Drake. Di sini loh. Oh, udah cek di situ itu ke coba kebang iya di bawah ini bawah coba cek aku mana salah oh salah. Ada tox? Ada yang punya tox? Enggak. Kita mau igol. Ini mah tempat bawah tanah. Kita apa bawah tanah ini? Balik. Oh, endermannya depan. Au. Buka ye. Ye. Gua pikir lu pada di belakang. Ke sini. Depan sini nih. Coba deh gitu. Ada main babi. Enak. Haruslah. Iya makin dekat. Eh kiri. Kiri. Tadi gua udah di sebelah kiri. Oke. Gua ada polis. Ya di kiri. Gua ada polis dah. Gitu lah. Ini kan base kita. Lumayan. Oh, bagus. Good. Very good. Ambil call. Gua. Aduh. Ayo kontak kok. Mike. Di depan. Aduh, enggak ya, boleh. Oh, ketonjok. Ya, di depan. Nih. Nah, depan nih. Kali ini gaplok sih mati gua. Dari setengah ini. Sini nih, kiri sini. Ah! Ini cave. Ah! Ini mah tadi. Kasih gua dong torch-nya. Oke. Bentar. Ini gua ada dua nih. Trik. Ambil satu. Wait, gue dengerin lu. Di atas. Apa? Bukan. You are kidding. Sangat kidding. Di mana sini? Di situ, ini, situ. Ini di mana tuh? Garantis lah jadi damage pakai terkait ini yang terkena aja lah itu tiba-tiba kok ada di sana ini lantai kayaknya. Kayaknya sih sudah lantainya deh, jamboknya deh, misalnya. Mana ya? Kalau jauh sih nggak mungkin. Wait, sini ya, di kanan sini nih. Ini ruang rahasia. Wait, di dekat ruang rahasia. Tunggu. Enggak ada kali. Tadi mana di ruang-ruang rahasia itu? Oh, dekat sini. Tunggu. Nah. Kayak di atas. Mungkin. Dekat sini di atas deh. Okay. Di ini ada suara dari sini.
Iya di sini. Dekat. Iya. Hah? Ini tempat apa ini? Oh. Di atas nih pasti. Coba cek atas. Biasanya. Ayo go move. Tiba-tiba surface. Gak ada. Di atas sini nih. Coba cari terus. Gue pinjam kabel stun dari surface yang sana ya. Gak ada weh. Gak ada, ya iya. Ngeselin lo, suaranya lo tadi lo. Nge-scam kita malah. Nah, ngeselin. Jadi wak gitu tuh kayak main muntah. Lah, gua udah bawa smooth stone step dari mana? Dari gua hancurin. Ini tuh pencahayaan Enderman. Ih, di atas ini. Di atas sini deh. Wih. Aku ini dikunci. Oh, gua ketemu cave. A cave? Ah! Cave. Gua ketemu. Bunuh. Oh, gua bermati, Mati. Gua perlu makanan. Kan gimana oh ini nyangkut selama itu di situ. Wah, ini kita bebasin aja akuaknya. Marah banget lu yang pukulin gua gak ada makanan. Mana dia? Lu gua gak mungkin ya, gua tinggal 3.5. Ya makan ambil makanan. Oke. Mana sih ini Enderman? Hilang. Oke, misi pembunuhan Enderman. Oh, situ. Dari gua lihat. Mana? Drik, gua perlu makanan. Cepet. Nih, kita bawa terus. Thank you. Gua bang ini. Come on. I'm gonna fuck you up. Gua. Gitu kayak orang sepuk. Oh, gua tau gimana caranya. Gebukin. Mampus. Oh, dia pad. Yes! Dapat nipple. Sebagai aja dapat nipple, nice. Gua. Nice cough. Di? Apa? Lah, nothing. Akhirnya bisa tidur nyenyak. Bener kan gue bilang di atas sini. Udah. Mana cobblestone slab-nya dong? Itu tuh, smooth stone slab. Oh. Tidur di kantor Anda, please. Apa? Oh, udah lah. Lanjut lagi besok. Tadaaa! Akhirnya selesai juga meetingnya. Jalanlah grinding. Gua perlu lagi untuk kencan. Boots gua. Aduh, rasanya enak gue, gak ada suara
Gak ada suara wek-wek gitu lagi. Iya. Wek-wek. Dikel bebek. Ada yang mau encen kan nih? Gua ada 34x. Gua. Apa mana? Encen apaan? Encen boot gua. Di scrap. What? Iya. Ini gua ketemu itu dari Hartono. Gak tahu. Tapi cuma bisa diambil. Nih. Tuh, udah gue kasih makannya dua tapi. Mana? Tuh. Dan anda itu gak mungkin ada di Anfield. Oke. Empat. Oke, thanks. Karena aku jalan di Solsen cepat. Langsung tiga soalnya. Ada pengetahuan. Gua mau ngetes dulu nih soal speednya. Gold nugget gua mana ya? Gold nuggies. Itu dia. Nice. Kita coba. Biarlah, gua malah dapat itu kesempatan tambahan. Mau ambil es krim lah. Di? Oke. Okay. Di? Oke. Okay. Oke lah. Es krim. 16. Oh my god, mahal banget. Perbaiki. Oh, ini underpowernya kita taro di itu di chestnya si Felix Hunter. Oh, dia terpuruk buang, gak tau kemana. Nubi. Oke. Okay. Mau cariin underite gak? Ah, underite. Yoi. Okay, kayaknya. Oke, okay, guys. Jadi episodenya nyampe sini aja. Gue pengen akhirin bentar. Nanti kita bakal tolong, cari, ada skeleton. Kita bakal cari netherite ya guys, nanti di episode selanjutnya. Bye.